makanan ini. Jadi ini membahayakan kesehatan, di mana dalam situasi pandemi ini mungkin banyak orang mencari herbal, ya. Jangan sampai disusupi oleh herbal atau obat tradisional yang justru mengurangi atau membahayakan kesehatan, ya, imunitasnya malah turun gitu kan, ya, rawan malah nanti terpapar dan sebagainya. Jadi dua hal inilah, ya, ini temuannya sekitar 850 juta, ya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.